Laper ya, nggak ada tenaga. Udah lapar lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Endi duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat. Sebetulnya ini perjalanan pulang loh. Tadi itu perjalanan berangkatnya videonya kehapus anjir. Ya udahlah. Ini dari awal lagi kita. Perjalanan berangkatnya tadi kehapus itu videonya. Aduh, sayang sekali. Padahal banyak momen-momen yang bagus itu. Salah mencet tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ngeri oi. Ayam bedinya. Baik sahabat-sahabatku semua, sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas semangat-semangatnya. Aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Mantul. Aku nggak berkutik di jalur tikungan. Soalnya ban belakangnya udah, aduh, udah kehabisan kembang. Kalau kering mah ini udah saya libas nih tikungan ini. Mana dingin lagi. Dingin. Ini kaca helmnya saya buka sahabatku. Mudah-mudahan suara angin ini nggak kerekam gitu ya. Soalnya cuaca di sini dingin. Kita ada di ketinggian 800 mdpl dan si helmnya itu tadi kehujanan di tempat parkir, dibiarin kehujanan, akhirnya yang ngembun nih kalau ditutup gitu. Mantap. Jalannya mantap sahabat-sahabat. Ini kita posisi mau pulang dari tempat wisata Tunggul Manik, tapi tadi di tempat wisatanya nggak sempat ngevlog ya, soalnya hujan deras tadi, udah gitu petir gitu kan, hujan deras dibarengi sama petir gitu ya, kita ngeri-ngeri sedap gitu mau ngeluarin HP gitu kan. Akhirnya semua teman-temanku nggak berani gitu mau ngeplog, takut kesambar petir. Ini tadi pas berangkatnya itu kan kering ya. Ini tadi corneringan tadi pas berangkatnya itu, soalnya kering. Sekarang dikasih hujan, aduh, ngeri ay. Yang di depannya, depan saya aja bannya besar, nggak berani dia.
Mantap. Dingin. Aduh, aku tuh masih kepikiran sama video yang pertama pas berangkat ke sini, euy kehapus, aduh anjir. Aing mah lebar euy. Jalannya mantap, berliku. Dingin-dingin empuk. Ini mobil-mobil yang bawa susu ini, sahabat. Susu sapi segar ini. Aku yang pakai jaket dingin ini, Pak Simon apa nggak dingin gitu ya? Sumpah dingin banget, sahabatku. Aduh, di belakang Pak Simon rugi saya, kena cipratan dari bannya itu. Jaga jarak lah. Dingin. Dingin-dingin, oi. Kita tuh tadi berangkat jam berapa ya? Jam 1. Pas berangkat tuh tadi jam 1 siang itu. Ya enggak hujan sebetulnya. Cuman udah sampai sini, waduh hujan deras akhirnya. Pas di tempat wisatanya enggak bisa ngeplog lah. Nah, itu susu sapi itu dalamnya itu. Itu sapi segar itu. Mantap, mantap. Nah, kalau ini arah sebaliknya tuh bisa tembus ke Ponorogo. Jalurnya jalur Pagerwojo, Tulungagung. Tuh, lihat sahabat kabutnya itu loh. Oh, Pagerwojo. Dinginnya. Bayu, kenapa kamu? Si Bayu hampir-hampiran jebrus ke pinggiran. Oke, yang satunya bablas ke sana, Udahlah, tinggal aja dulu. Paling dia tahu lah. Warung ledok. Oke, sahabat, kita entah kemana ini. Tadi sahabatku yang namanya Bayu katanya ada tempat wisata lagi di sini nih, kebun-kebun apa gitu. Enak, mantap, sahabat. Pak, apa namanya, pegunungannya masih sejuk tuh, mantap, keren.
Ya, alam itu tidak pernah basa-basi ya untuk menunjukkan keindahannya. Tapi ngeri juga nih, jalannya cor-coran. Dan teman-teman saya perginya kemana ya? Oh, itu dia di bawah. Oke sahabat, entahlah ini saya diajak air. Saya diajak kemana? Yang jelas ini tempatnya asik gitu ya. Mantap tempatnya ini. Ah, nggak tahu, tak tungguin nggak, aduh. Bayu mana? Sudah di depan? Oh iya. Paling dia tahu, paling soalnya tadi nengok kok. Mantap sekali. Kita belusukan ini sebagai tim garangan adventure. Ya, kemana aja semau-maunya gitu kan. Yang penting apa namanya? Yang penting bensin full tank. Wah, itu balik lagi dia. Oke, kita masih ke atas sana sahabatku. Aprak-aprakan. Jalan-jalan lah. Ini pohon. Entah ini tempat wisata apa ini kesini ini. Kita mau panen jagung ya. Gak tahu ini mau kemana. Tapi yang jelas tempatnya masih masih seger. Tapi gak tahu nih mau diajak kemana ini. Masih seger tempatnya sahabat, enak nih. Coba penasaran aku. Balik. Jalannya jelek lah. Putar. Nggak ada tempat wisata apa? Hah? Di bawah? Di bawah? Oh. Yang jelas pemandangannya di sini bagus sahabat. Pemandangan alamnya ini. Adem gitu. Mantap lah pokoknya. Oke sahabatku ya, saya sudahi dulu sampai di sini videonya. Nanti untuk perjalanan selanjutnya ya, part kedua apa part ketiga paling. Soalnya harusnya dapat video banyak ini. Cuman ya gara-gara tadi kehapus, salah mijit, mau ngirim share it malah kehapus. Salah mijit set. Ya udahlah. Oke sahabat, kita lanjut nanti ya.